Ada di surga. Di masa yang tak menentu ini. Satu-satunya yang pasti dan dan per, dan tertentu dan definitif adalah kehadiranmu. Adalah kau Allah yang hidup yang bangkit dari mati yang bertahta dari kekal sampai kekal. Dan kau memiliki perjanjian damai sejahtera yang abadi dengan kami, sesu, kami, semua sesu, kami semua. Sesuai Yesaya 54 ayat 10. Kau pegang perjanjian damai dengan kami. There is one sure thing yang kami punya. Di tengah kehidupan ombak badai yang gak menentu. Hidup kami ditentukan Allah. Tidak ke kiri, tidak drifting ke kanan. We focus on Jesus. Terima kasih Bapak. Seperti Habakuk berkata. Biar bunga, biar biar pohon delima, pohon zaitun gak berbuah. Gak apa-apa. Aku bersuka cita karena Tuhan bertahta dan pegang kendali hidup kita. Thank you Father kuatkan umatmu hari ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amen. Alright. kami uh, masuk ke dalam uh, kondisi yang paling penting di saat yang tidak menentu seperti ini tentu kondisi si pemimpin. Nah, apakah ini Anda ini pemimpin organisasi perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan kecil atau lagi startup atau kepala keluarga? You are still kepala pemimpin. Ibu rumah tangga juga co-leader bersama suami Anda. Kalau Anda single parent, you are the leader. Apakah Anda pemimpin daripada universitas, sekolah, organisasi nirlaba, uh, pemimpin dari gereja lokal dan ketua sinode. Wherever you are when you are called to be a leader, kita born to be a leader, but we are We must be developed to be the leader that leads like Jesus. Kita mau jadi pemimpin seperti Yesus. Because He is the best pemimpin. Dia bisa bikin orang-orang rongsokan, berantakan, gak berkualifikasi. Buat orang-orang Yahudi, ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, Saduki. Tapi orang-orang berantakan yang ditolak orang Farisi. Menjadi orang yang menjadi orang-orang unggul yang luar biasa sekelas sama Yesus. Anda bisa baca di kisah para rasul, surat-suratan rasul Paulus, you name it, they all there. Itu adalah wejangan yang indah yang Yesus katakan, my children, my sons, my ambassador. Of my kingdom. Saya berdoa di tengah-tengah musim yang gak menentu ini. Kita tetap bertumbuh dan membangun dan memberikan kehormatan bagi kerajaan Allah. Di surga dan di bumi. Amin. Alright. So, judul daripada pengajaran hari ini adalah memimpin mengenal Allah yang tak tergesa-gesa. Untuk mengenal Allah yang tak tergesa-gesa, ternyata kita kita akan dibawa ke dalam situasi yang kita belajar dari kitab para nabi. Baik Nabi Yesaya maupun Nabi Yeremia, justru musim kayak gini cocoknya itu buku-buku para nabi because we are depending on the future vision apa yang kita lakukan sekarang for the future not for the past harus tahu masa lampau supaya kita nggak ulangi kan tapi kita mesti lihat ke depan supaya kita tahu maju melangkahnya seperti apa so today saya mau memperkenalkan pada Anda dari Yesaya 6 ayat yang pertama di sini kita belajar uh, mengenai bagaimana kematian, kehancuran, kepunahan kerajaan Israel di depan mata pelayanan awal Nabi Yesaya. Coba ya, saya mau ulangi lagi deh kata-katanya. Supaya simple, Nabi Yesaya itu mulai pelayanan, baru nari nul, baru dapat panggilan di saat Israel sedang hancur-hancurnya di titik nadir. <tuh> saya baru belajar terus saudara-saudara istilah baru itu. Di titik nadir itu katanya titik paling rendah. Okay? the lowest of the lowest pit gitu lah, right? Nah, itu mulainya pelayanan Ministry of Isaiah the Prophet itu mulai dari titik nadir. Kondisi Israel hancur total, tunggul total, mati. And yet God is there and doing his work. Waduh, ini ini musim 5 6 tahun ini justru saya ini lagi dibawa kemarin. Makanya saya jadi suka kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, aku tuh suka. Karena itu masa yang lama sekali. Anda mau tahu? Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia pelayanan 70 tahun nggak ngelihat hasil apa-apa. Malah lihat gambarnya ngeri. Yerusalem hancur runtuh bait Allah dengan emas-emas semua. Hantu rata apa yang apa yang sih apa nabi-nabi uh, katakan uh, itu terjadi semua. bener-bener waduh ngeri. Bangsa Asur, bangsa Babel, Persia bikin Israel tuh kayak gak ada kayak Tuhan tuh mau mulai a new beginning. Atau kalau kita bisa katakan dia punya restart button lagi gitu loh. pelayanan dari para nabi-nabi ini dimulai dari nothingness. So when we are when we are at the moment dalam kondisi pandemi, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis masa depan um, gereja, masa depan perusahaan, ekonomi dunia mau kemana, ini kita ini kayak lagi di overhaul kayak, kayak kaset kita yang lama ditar gitu Tuhan mau kasih kaset yang baru, right? Nah dan ini sistemnya totally digital, totally totally online. Bener-bener yang mem, yang memicu untuk 666 itu microchip dipasang di badan kita itu semakin real. Dimana kita udah nggak pakai apa-apa. AI dimana mana saya baca tadi di social media. Kalau udah pakai AI, oh Elon Musk ngomong. Kalau udah pakai AI, apa tujuannya orang kerja? Gak perlu orang kerja lagi. I mean, can you imagine this? Kita ini diciptakan Tuhan untuk mengelola ciptaannya Allah dan disuruh AI semua yang ngurus. Terus kita ngapain? So, kalau kita nggak pakai waktu yang waktu yang apa yang 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 diem ini, ini waktu yang nggak tahu mesti ngapain dan dan semuanya diem di rumah. Be careful. What are you watching? What are you looking? So yes, ayat 1. Saya mau baca ya. Di dalam tahun matinya Raja Uziah, aku melihat Tuhan tolong garis bawah alkitab anda Yesaya has the vision of God. This is not a vision untuk visi panggilan masa depan destiny bukan ini a vision of God the person God himself oke okay. dia duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci saya ulangi lagi ayat satu ya dalam tahun matinya raja usia saya bagikan minggu lalu di hari Kamis. Minggu lalu. The life of Uzia, oke, okay, the king dari 2 tahun 26. Mulai 16 tahun, memerintah 52 tahun. Kekayaan, hikmat, kepandaiannya mengalahkan atau sama dengan Raja Salomo. Sampai ratu, -ratu Ethiopia semua pada datang kan mau ngetes si Salomo punya hikmat lah. Em betul-betul dia teler. Sampai kekayaan Ethiopia pindah karena orang raja sama raja kalau ketemu, mesti kasih persembahan. Apalagi apa yang dia minta diberikan semua. So, si Raja Usia sama. Anda bisa baca sendiri dua tawari 26 ayat 11. Semua bangsa-bangsa negara dengar sujud pada dia. Bahkan kasih upeti. Dan mereka minta pertolongan beli barang-barang peperangan, pertahanan, pertanian, peternakan. Semuanya ambilnya dari Raja Usia. Kayak monopoli market gitu Wah wow, powerful sekali. Pada waktu dia lagi kuat-kuatnya dia melakukan satu hal yang merusak Alkitab katakan merusak dirinya. Dia membawa persembahan ukupan masuk ke bait Allah. Itu tugas suku Lewi dan Imam Harun punya keluarga. Gak boleh raja masuk. Di situ boundary-nya Imam Sedekia dan 80 imam, imam tim lainnya. 81 Imam konfrontasi usia. Stop. Kamu gak bisa lakukan ini. Eh dia marah dan dikatakan murkanya amarnya luar biasa. Di situ kita lihat bahwa usia udah lama ya rupanya udah nggak datang ke Tuhan. Makna menanti Tuhan, menikmati hadiratnya. Satu hal yang kupinta tinggal hadirat udah gak perlu lagi buat dia. So pada waktu kesombongan mati, usia lambang kesombongan. Dia mati dengan kusta diisolasi sendiri loh. oke okay. Dalam tahun hancurnya kesombongan Israel. Nah, di situ Israel yang kaya raya tiba-tiba, rajanya, e, figurnya, publik figurnya itu ancur mati mendadak. Jadi, ekonomi Israel merosot ter, terjun bebas, tuh. Nah, di situ Yesaya yang baru, yang masih muda, melihat Dia, melihat apa, tahta, melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi, menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi, Dia melihat apa, saudara? Dia melihat pribadi Allah. Lagi ngapain, saudara, saudara? Duduk, saya bagikan hari Kamis yang kemarin. Duduk itu posisi istirahat, stop, udah gak kerja. That means dia lagi melihat semua situasi, and he's in charge. Dia pegang kendali, dia gak nganggur, dia gak panik, dia cuma ngelihat aja. Karena sebelum-sebelumnya, apa yang dia mau lakukan itu sudah di, dinubuatkan sebelumnya. Ya, yes, saya yes, satu, udah, udah ngomong. Nothing is new under heaven. So dia sekarang nggak duduk kan ngelihat apa yang dia katakan terjadi nggak sama bangsa Israel. Kalau anda baca di Yesaya 5 eh 25 perikopnya bangsa asing sebagai alat murkanya Allah untuk mendidik mengkoreksi umatnya sendiri orang Israel. Nah, oke okay. mereka lupa tuh udah pernah dikeluarin dengan dengan luar biasa dari Mesir. Mereka lupa, mereka lupa domba Paskah, mereka lupa mukjizat mereka lupa kebaikan Allah, mereka lupa kuasa Allah yang melepaskan nenek moyang mereka keluar setelah 400 tahun diperbudak dalam waktu 40 hari. Allah itu bergaul sama dia tapi ditolak semuanya. Lupa. Begitu kaya masuk tanah perjanjian, lupa daratan. So kita belajar ya. Karena ini kita mesti bercermin pada diri kita. Dan di ayat yang kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai enam sayap. Dua sayap dipakai untuk tutup muka mereka. Karena kudusnya Allah. Dua sayap dipakai untuk menutupi kakinya. Dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Oke. Okay? Dan di surga. Serafim hanya ada di surga. nggak ada di bumi. Oke. Okay? Yang ada di bumi. Malaikat datang ke bumi. Itu bentuknya kayak manusia. Itu ada di Ibrani 13 tuh. Ayat 3 Yesaya 6 dan mereka berseru seorang serafim kepada seorang serafim. Jadi penampilannya kayak orang dong serafim itu karena dipakai kata orang. Okay. Dan katanya wah wow, kudus, kudus-kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bukan profetik akan loh, sudah. Jadi di sini saya belajar bahwa tempat yang paling padat dengan hadirat Tuhan itu bumi. Bumi is full with His glory. Nah. Ini sangat-sangat ekstrim kondisinya. Allah bertahta, pegang kendali, pegang kontrol, pegang tali kudanya itu. He's not working, he's resting. Karena semua apa yang direncanakan sedang terjadi. And bumi penuh dengan kemuliaan dia. Bumi bukan tanpa dia. Saya di tengah-tengah badai apapun, saya pegang ini. Oh saya pegang Mazmur 34, saya pegang Yesaya 6, Habakuk 2, saya pegang semuanya. Bumi seperti lautan dipenuhi kemuliaan Allah dan pengenalan akan Tuhan. Oke, okay. ayat yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru dan rumah itu pun penuh dengan asap kemuliaan Allah. Allah hadir di baitnya. Dan Yesaya melihat bait Allah penuh dengan asap kemuliaan Allah. Soalnya itu ada di bumi saudara-saudara. Oke, okay. Anda tinggal lihat kemana. Seperti pas Evelyn bagikan yang dari pewahyuan dia dapat ya. Mau lihat badai yang ngamuk di laut Danau Galilea atau mau lihat Yesus yang tidur di buritan. The choice is yours. Panik, parno, kecemasan, khawatir, cemas itu tertimbul selalu kalau kita ngelihat ke masalah bukan lihat ke salib Yesus. Selalu so, kataku, celaka aku! Aku binasa di ayat lima, ya, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat sang raja. Dia kenal Allah yang duduk di tata sebagai siapa? Raja fungsinya dan siapa lagi dia Tuhan semesta alam semua galaksi matahari bulan bintang ratusan tahun umurnya bintang itu semua di bawah kekuasaan manajemen daripada Allah kita so dia gak tidur is well aware kondisi kita jadi kalau kita mengalami kesulitan kesusahan nomor satu anda minta nasihat Allah datang ke Allah tadi ya eh, Pak, Pak, Pak Hasan yang Hadis Santoso Bukankah kau berkata dalam segala pokoknya aku akui Tuhan. Betul kan? Itu kan Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Now, how do you acknowledge God in all your step, in all your doing? Nah praktikalnya tuh kayak apa? Kan itu mau ditonton Teguh. Yang mau ditonton Alan. Mau ditonton, mau ditonton Pak Abraham. Yang mau ditonton semua. Pak, Pak, Pak Carianto, Ibu Rina. Everybody wants to see that. How do you acknowledge God? Oke, okay, nah di sini pada waktu anda ketemu Tuhan, this is vision of God ya, bukan vision from God Vision of God membuat Yesaya melihat dirinya. You see, when you do solitude silence, waktu anda menyendiri ke tempat sunyi untuk berdiam di hadapan Allah, menantikan Tuhan yang pada waktu anda tahu dia hadir, the first thing you say is. Duh, aku gak layak, aduh aku najis, aku bibir najis, aku orang yang kotor, aku gak beda sama semua orang. Just because saya hamba Tuhan, aku gak lebih baik dari kalian. I cannot put myself up high, just because of a title, karena gelarnya pastor. Saya tetap manusia saudara, saya tetap manusia, saya sama dong ya kalau dokter, ahli bedah. Kalau dia pulang ke rumah, kalau dia menghadapi tantangan dengan kasus pasien yang mengerikan, dan dia nggak tahu ilmunya, belum pernah mengalami uh, handle penyakit seperti ini. Dia muncul operasi bedah mendadak nih. Saya ada pendarahan mendadak di meja operasi. Waktu itu dia bukan dokter lagi loh. Dokter itu fungsi, makanya dia di kamar operasi. Tapi waktu itu dia manusia nggak berdaya. Kalau dia sadar dia manusia nggak berdaya, orang celaka, nggak ada yang bagus, nggak ada yang nggak jagoan neon, nggak tahu segala-galanya dia akan teriak di penama Yesus. Sebarang siapa bersuruh pada nama Yesus, nama di atas segala nama, di situ ada keselamatan. Nah, jadi dokter pun juga butuh Yesus, butuh sebagai manusia fana yang yang ada limitnya, yang ada boundarynya, We are not limitless. You know one thing good saya belajar ya di bagian 7 bab dari buku lamanya EHS Peter Scacero. When you understand grief and loss, tahu setiap orang akan mengalami kehilangan, akan mengalami duka. Do you know by doing that, by, by, by acknowledging that, kita tuh sadar. Kita tuh ada limitnya. Kita bukan unlimited being nah tapi limit ini menjadi blessing in disguise kenapa? ini yang bikin kita bisa datang ke Tuhan dan berseru orang kalau nggak mau doa nggak mau balik ke Tuhan itu orang gak sadar kamu tuh limited limited edition jadi cuman kamu satu jadi kalau kamu mau nandingin Tuhan ya nggak bisa dong know that you are limited edition and you're limited edition cause you to need another limited edition to join force together menjadi partner supaya kamu punya teman to cooperate to collaborate dengan limited edition yang berkumpul semua dari masa ke masa objek ke objek yang berbeda tujuan berbeda kita Tuhan telah menyediakan puzzle yang berbeda menjadi satu gambaran yang indah remember limit can be a blessing in disguise So kalau Anda ketemu Tuhan di Salt Silence, you are seeing your weakness, your frailties, your infirmities, kelemahan kita, kebobrokan kita yang kelihatan dulu. Nah, ayat 6. Tetapi seorang dari para serafin itu terbang mendapatkan aku. Dan berkata kepada Yesaya di tangannya ada bara loh. Dan yang, di, yang diambilkan dari dengan sepit dari atas mesbah. And serafim itu ayat 7 menyentuhkan kepada mulutnya serta berkata. Lihat yang disentuh apanya saudara-saudara. Mulut. Aku tuh inget nih baca ini pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 5. Dosa itu mulai dari perkataan. Tidak ada orang berdosa melalui perbuatan langsung. Karena dosa itu mulainya dari nafsu kan. Yes, Yakobus 1 ayat 12 sampai 17. Dosa itu dari dari nafsu kita sendiri. Keseret karena kita entertain, terus ngomong, habis ngomong bos jadi perbuatan. Mulutnya lidahnya. Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hanya penebusan darah Yesus yang bisa membuat lidah kita yang jago berdosa itu sembuh. So, jaga dengan kata-kata, sebab -kata, dengan kata-kata kita dihakimi, dengan kata-kata kita diuji, di, di dengan kata-kata kita diadili dengan kata-kata kita dibenarkan. Choose to speak the word of God. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Anda tahu gak sih? Yesaya ini mungkin lagi ketenggengan kali ya dengan dengan lihat penglihatan Allah. Dia melihat raja, dia melihat Tuhan semesta alam, kagum dia. Tapi dia melihat kebesaran the majesty of God. Sampai dia lihat dirinya, loh aku kok najis banget dibandingin Allah. So standar kita kalau mau bertumbuh dari glory ke glory, lihat Allah. As and remember, semua kita pasti mengalami vision of God. Musa ngalami ini di semak berlukar yang berapi. Musa ngalami ini di gunung Horeb. Rasul Paulus mengalami ini di dalam lurus menuju ke, ke Damsyik. Dan juga di 14 hari, dua minggu dia di padang gurun Arabia. Dia nggak tahu dalam tubuh luar tubuh. Everybody has this. Jesus even have this. Elia alami, Abraham alami. Di kisah Rasul jelaskan itu. Now keep that vision of God. Kenapa? Itu akan bikin anda gampang mentaati firman Tuhan. So yes, saya bilang ini aku utus aku. Dia lupa loh. Dia diutus ke bangsa Israel yang lagi yang lagi terpuruk, lagi bejat, lagi benar-benar sombong dan ancur-ancuran. Ayat 9, kemudian firmanya, pergi ya, pergilah Yesaya dan katakanlah kepada bangsa ini. Dengarlah sungguh-sungguh, tapi mengerti? Jangan. Ini ayat diulang tiga, dua kali lagi loh oleh Yesus di kitab Matius dan juga oleh Rasul Paulus. Dua-duanya ngutip ayat ini. Dengarlah, lihatlah sungguh-sungguh, tapi menanggapi? Jangan. Ayat 10, Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah telinganya berat mendengar. Persis kayak zaman Firaun ya. Sepuluh tulah loh. Tuhan kerasin hatinya si Firaun loh. Sampai dia kau dan mengaku Allahnya Musa. Allah yang benar dan Allah yang perkasa. Oke, jadi ada tujuan nih kenapa dikerasin seperti ini. Supaya kekuatan Allah semakin keluar. Jadi semakin keras hati kita semakin keras kuasa roh kudus. Buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik nanti sembuh. So memang memang sengaja dikeras ini. Ini Yesaya menerima panggilan ngadepin orang kayak begini loh. Terus Yesaya udah baru mikir dia ya, pasti kasih tahu pelayanannya akan seperti apa. Sampai berapa lama ya Tuhan? Ayat 11. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Aku mesti menghadapi orang-orang dikasih tapi nggak lihat, nggak dengar hatinya yang mengeras. Ini berapa lama? Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Loh Israel kok mau punah sampai rata kayak gini. Sampai orangnya mati semua. Kenapa? Saya bilang Tuhan aku pikir sejak zaman Nuh gak akan ada lagi pemusnahan manusia. Ini kenapa kok sampai seperti ini? Bejat murtadnya mereka ya. Kan ada tahu kan ada Raja Ahab kawin sama Ratu Isabel. Anaknya Imam Baal. Asitoret. Agama lain, bangsa lain dikawin. Padahal udah dibilang di kitab ulangan gak boleh kawin campur. Di tanah perjanjian. Jadi udah bejat anak-anak bayi mereka hidup-hidup yang ciptaan Allah dipersembahkan jadi korban. Hidup disebelih, dipotong mereka. Ganti kambing, domba, loh. Alat tuh bukan alat pembunuh. Ayat 12. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri jadi kosong, jadi disingkirkan jauh-jauh tuh sampai ke Babel. Oke, okay? tapi ada juga yang mati, jadi nggak seperti zamannya Nuh, ya. Ayat 13. belas, Yesaya enam. Nah, jika di situ masih tinggal sepersepuluh, ya, masih ada sepersepuluh nih. Kalau, kalau masih tinggal sepersepuluh dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun, keadaannya akan seperti pohon beringin, pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Semua pohon-pohon beringin, jawi-jawi ditebang semuanya. habis. tinggal tunggulnya, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. My goodness! Anda mau tahu bagaimana saya tahu God is in control? How do I know? I know. Karena tanaman udah pada mati loh. Kita lihat ya. The, kita lihat di gambarnya berikutnya. We will see uh, gambar tunggul tanaman ini. Tanaman mati ya. Tunggul itu sisa pohon yang udah mati. Nah ini berdasarkan penyelidikan ahli. Uh, apa ya kayak ahli lulusan pertanaman gitu ya agraria atau perkebunan tuh. Kayak lulusan IPB gitu. Jika tunggul masih bisa menumbuhkan tunas itu berarti sistem akarnya si tanaman itu dalam dan bagus sekali dan stabil. Dan dibutuhkan lima tahun untuk dapat bertunas kembali. So Anda lihat di just right after first 13 Anda lihat foto tunggul itu. Nah, lima tahun itu number of grace. Loh. Kita mesti sabar. Loh. Kita nggak bisa selamat tanpa grace through faith. Tanpa, tanpa kasih karena melalui iman. Kita nggak bisa bertahan. Menjadi tunggul yang mati bisa punya kuasa kebangkitan hidup kembali. Nah kalau sampai tunggul yang mati ini bisa hidup kembali tunas yang kudus laginya. Kudus tunasnya. Kalau di Holman Bible. The seed. The holy seed will come out of that stump. Bahasa Inggrisnya tunggu itu stump. S-T-U-M-P. The holy seed will come out of the stump. Apapun yang udah dead. When you are reconnected with God on the throne. Resurrection power will be. Apa akan bekerja. Hidup. Nah Yesaya 11 ayat 1. Anda kan lihat. Bahwa dikatakan ini Yesaya 11. Anda bisa hafal ya. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Suatu tunas, a seed will come forth from the stump of Jesse. Isai itu anak papahnya Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dan itu akan berbuah, saudara. Will be, will be bearing fruit. Nah, kita belajar di sini hari ini. Bagaimana Anda memimpin di tengah kematian kematian how do you lead karena Yesaya mesti mimpin bangsa yang bajingan yang bejat sampai marah sekali Tuhan murkanya luar biasa Kosombongan kesombongan ebah kesombongan nggak tahu diri karena-karena kaya materi. Makanya itu loh. Kita mesti kaya hadirat Tuhan. Bukan kaya materi. Saya dari dulu ngomong kalau cuma kaya materi. Menghasilkan pemimpin gembala yang sukses. Ya indri gotama gak usah bertobat. Dulu mah gue tanpa bertobat Yesus juga dofoya foya-foya aku. Bahkan aku bebas membeli unlimited. Maunya aku kredit kartu aja unlimited. Nah kalau sekarang dikasih limit dan terlimit. Dan biar dikasih limit sama kredit kartu gak nyampe juga sih. Gak mampu nyampe ngabisin limit itu kenapa? nggak mampu bayar cicilan. nggak mampu bayar bunga. aduh, saya suruh bayar bunga. enggak deh, mendingan saya kasih persembahan ke anak-anak yatim piatu ke janda-janda miskin yang menderita. buat apa bayar bunga? aduh, aku jadi bunga aja deh di tangan Tuhan. nggak mau bayar bunga. so how do you lead in the midst of death? yes, saya memimpin di tengah Israel yang mati dan dimatiin Tuhan. Apa sih yang bikin Yesaya itu kuat? Yeah, so number one. Ternyata Yesaya bisa memimpin di tengah-tengah kematian. Saya belajar dari Rasul Paulus di kitab Tesalonika. And I pick it up uh, dari saya punya Solid Silent. Saya pick it up from 1 Thessalonians 5 ayat 14 sampai ayat 18. Ini dari TPT Bible. Okay, by Brian Simmons. Dia punya Bible study tuh uh, on Facebook. I'm, I'm, really blessed. Karena this husband and wife are so close to God. Intimate and antara suami sih gak ada kompetisi. You know Brian will be teaching. The wife is interceding. Nanti kelar isinya diundang ke depan. And and, 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 express apa yang Tuhan sampaikan. Selama suami yang ngajar. You know. In verse 14. Saya pakai bahasa Inggris sebentar ya. Bapak ibu sekalian di Jayapura, di Medan, di Jambi, Pekanbaru. Nanti saya terjemahin kok ya. Ke Anda pegang bahasa Indonesia di Alkitab Anda. Karena ini Bible study. Jadi you aja Bible. Nah, saya keluarkan Alkitab bahasa Inggrisnya. We appeal to you, dear brothers and sisters. To instruct those who are not in their place of battle. Saya memohon kepadamu, saudara-saudariku dalam Kristus, untuk memerintahkan, memberi instruksi kepada orang-orang yang nggak terlibat di dalam peperangan. Nah, ini, ini kita ini di tengah peperangan, gereja tuh nggak ada, makmur dan ongkang-ongkang kaki tuh nggak ada. Selama kita numpang di bumi, ingat ya para supetus berkata, kita cuma perantau loh, pendatang loh. Uh, Kewarga ke negara kita tuh surga loh. Karena kita anak Allah. So paspor kita paspor surga. Selama ada di bumi kita pegang paspor negara kita. Tapi kita hanya perantau, pendatang. Kita bukan penetap. And kita memak memakai budaya. Civilization of the kingdom of God. Beda sama yang di dunia ini. Oleh sebab itu kita akan selalu dalam peperangan. Alright. Nah dia katakan begini. Be skill, waduh, aku suka ya. Saya, saya mau sebutin dulu yang saya garis bawahi ya. Be skill, be faithful, be quick, resist revenge, okay? Be joyful at all time, make your life a prayer, and in the midst of everything, give thanks to hal yang bikin God's perfect plan dihidupin Anda semua dalam Kristus Yesus. So. Saya ulangi lagi ya. Anda Anda punya Anda screenshot keren dong ya. Ada fotonya saya lagi. Screenshot pakai ayat. And then, Anda lingkarin ya. I appeal to you semua yang lagi nobar. My brother and sister, and semua yang di Medan di Pemantang Siantar, Pekan Baru, Ambon, and ada di Jawa Tengah, ada di uh, what else? Uh, Aceh, Under uh, the Sorong, under the America, under the Sydney. Look at this. Linka, Be skilled. If you're not involved in, in a battle, you don't know what's going on. You don't know that you're not involved in the leadership. Okay? Be skilled at gently, orang, -orang brother, sister, be skilled at gently encouraging those who feel themselves inadequate. orang yang merasa lemah, nggak layak, nggak mampu, nggak sempurna, belum seperti itu 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 sih pembanding pembanding tuh comparison is a cancer. Membandingkan diri dengan orang lain itu lebih sakit ibu Tiur dari kanker di badan. Itu destiny mati. Tapi kalau sakit kanker itu kalau melihat Yesus dan kayu salib, lihat cambuk-cambuk yang telah merobek punggungnya Yesus oleh biru birunya ibu Tiur semua. Nah, untuk kita yang kuat dalam Tuhan, leaders, leadership semua yang nobar saat ini. You need to instruct those who are not involved in battle. Yang hanya nonton ngerumpi, yang kasih gosip, murmuring, grumbling. Nah ini nih. You need to be skilled. Number one, be faithful. Number three, be quick. Ada tiga tuh. Be, 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 be. Be coming. Let your being be skillful. Skillful apa? gently dengan lemah lembut. Nah ini meekness nih. Ini hanya dapat diperoleh melalui praktek disiplin solitude and silence. Di luar itu udah nggak ada deh, nggak ada. Be skilled at gently encouraging. Yuk dorong yuk. Those who feel inadequate. Number two, be faithful, setia. Seperti karakter Allah kita setia. To stand your ground. Tetap berdiri pada dasar kebenaran. Batu karang kita, Yesus Kristus. Dia jalan kehidupan kebenaran. Tidak ada tidak, tidak ada satu orang datang ke Bapak kecuali melalui Yesus kebenaran kita. Right? Help the weak to stand again. In meekness. Untuk Indri Gotama bisa meek. Tuhan mesti rem saya total melalui pandemi ini. Kalau lima tahun pertama direm, kalau ini nger terem, terem, Oke, okay. the break is just pushed by God. And ini global ngeremnya loh. Oke. Okay. Supaya saya bisa bisa mengolah, mengizinkan Yesus masuk ke jiwa saya melalui solitude saya dan dia kerjakan dalam saya apa yang bukan dari dia dia keluarin. Seperti Yesaya, celaka aku orang berbibir najis. Biar aku lihat najis-najisku itu di mana. Oke, okay, sampai hadirat Tuhan menyucikan lidah saya dengan bara apinya api Roh Kudus itu. So I can be meek, I can be gentle, not pushy, not maksain, you know, and and help the weak to stand. Number three, I have to be quick. Quick itu bukannya buru-buru, bukan. Be quick artinya alert, be discerning, to demonstrate patience with everyone. Begitu kondisinya buruk, demonstrasikanlah kesabaran. Jadi be quick di sini adalah gentleness, undeng, gentleness yang membuat buah kesabaran Tuhan, kasih adalah sabar. Oke, okay. nanti saya bagikan Yakobus 5 tuh ayat eh, 7 sampai 11. Aduh. Belajar dari mentor-mentor kita yaitu para nabi. Of course nabi Yesaya, Yeremia, Yeskia. Mereka ngajari di tengah penderitaan yang panjang-panjang. Yesaya melayani 52 tahun ke orang yang gak mau denger, gak ngeliat dan hatinya keras. 52 tahun. Yeremia 48 tahun. Sampai dia kutukin hari kelahiran dia. And what, what is the advice dari roh kudus kepada Rasul Paulus yang mengalami yang sama juga. Be quick to demonstrate apa? Patience-nya with everyone. Next. Ayat yang ke 15, resist revenge. Dan ini kan semua orang jahat. Kita di tengah-tengah orang bibir najis kan. Di tengah orang jahat. Benar-benar kita bohwat deh. Bahasa medannya tuh pak. Bohwat. kita gitu loh kan. Okay. Resist revenge. Kita ini kalau mustang, masteng, masteng. Anda tau gak masteng? Banteng. Saya ini kolerik itu banteng. Banteng itu kalau lihat kain merah. Ha, langsung kor-kor-kor. -kor, tengus gitu loh. Di, itu papan itu udah bisa jebol media dia loh. Begitu diangkat. ingat kan suka nonton Matador. Okay. Nah resist tapi saya nggak boleh begitu. Justru demonstrate patience. Resist revenge and make sure that no one pays back evil in place of evil. But all, always, always, always pursue doing what is beautiful to one another and to all the unbelievers. Bayangin tidak saja ke orang sesama kita di dalam kersel kita, di dalam komsel kita. Tapi ya kepada yang nggak orang gak percaya juga unbelievers. And let joy, kemudian ya, ayat berikutnya. And let joy, ayat 16. Let joy be your continual feast. Biar sukacita itu menjadi makanan prasmanan kita. Ayat 17, I like this one. Ini, ini bahasanya bagus nih. Make your life a prayer. Make your life a prayer. Jadi nggak ada program doa fajar, doa malam, doa siang, doa kamu ibu, doa kamu bapak. Make your life a prayer. Prayer artinya menghirup nafas hadirat Allah dan membuang nafas duniawi kita. Inhale the present, exhale our carnality. Inhale the presence, exhale our carnality. Right? And ayat yang terakhir. And in the midst of everything, be always giving thanks. In the midst of everything, di tengah apapun juga, always give thanks. Karena orang yang kasih give thanks dekat sama Tuhan. Dan sadar semua yang terjadi pada hidupnya dia dari Tuhan sepengetahuan Tuhan. Ingat, God is on the throne sitting. Penglihatannya ya saya, Allah di tahta duduk loh. Berarti dia berkuasa, everything is under his control. Dia bukannya nggak tahu apa yang di dunia satu planet bumi bulat ini. Globally. Ngalami pandemi dengan covid. Coronavirus yang semakin agresif tipenya. Kayaknya beranak cucu nih. Okay, lebih ganas daripada Wuhan punya covid loh. Okay. Wuhan udah pesta-pesta. Udah disco. Udah segala macam. I don't care. Yang penting adalah. Are we hiding in, under the wing of the shadow of the almighty. Kita mau tenang di bawah hadirat Allah. Di bawah kepak sayapnya. Okay. And there is God, perfect, perfect will, perfect plan for you in Christ Jesus. So, nomor satu, sebagai penutup kita di penghujung acara ini, nomor satu yang saya mau kuatkan Anda: for you to be skilled, to be faithful, to be quick, to resist revenge, don't turn evil with evil, to have joy as your continual feast, to make your life a prayer. Nomor satu. Anda mesti sadar memimpin di tengah kematian. Sadar akan visi. Apa sih visi itu? Penglihatan jangka panjang dari pekerjaan yang sedang kita lakukan in honor of God's kingdom. We need to have the vision of God sebagai backdrop kita. Anda lihat ya backdrop saya itu korden. And Anda lihat backdrop saya ini apa? Kebun saya yang indah. Karena tukang kebunnya tinggi adrenalinnya, kayak dari potnya sampai pupuknya sampai replantingnya dia bisa cabut, nanam lagi, mati lagi mau dihidupin lagi. Ada beberapa tanaman akan diresurrect Saudara. Okay. Have the vision of God as your backdrop because it's a stay, steady, stable horizon. Cakrawalamu tuh mesti vision of God, penglihatan Allah pribadi kepada Anda. Nah hidupilah kehidupan dan lakukanlah pekerjaan. Jangan cuma sibuk-sibuk-sibuk aja. Tapi buat strategic planning cari temen yang mau kooperate sama anda. Yang bisa dipercaya ya. Harus bisa dipercaya. Yang hidupnya sesuai Tesalonika tadi itu. Oke, okay. and then with that vision behind you, as your background, Anda bisa mempersembahkan background dari penglihatan visi Allah to rediscover, celebrate, to develop and celebrate. Ini vision from god itu itu. Oke. Okay. Supaya the vision of God itu bisa stabil terus kita maju dari hari ke hari glory ke glory, iman ke iman. Sampai visi Allah itu menjadi a good work that orang bangsa-bangsa lain lihat in honor of our God's kingdom. Saya mau melatih Anda, mengajak Anda untuk latihan exercise. Menulis kembali di journal The Vision of God. Karena itu akan membuat Anda selaras lagi. Tidak drifting to the vision from God. Ya saya kan jelas kan. Mesti menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa yang sudah bejat. Sudah bajingan Semua ada. Right? Yang, dan dia mem, perlu membawa pesan-pesan yang ngidupin di tengah tunggul-tunggul. Sampai kapan? Sampai tunas yang kudus itu keluar. Melalui Esai. Yaitu daun. Sebab Yesus keturunan Daud. As long as you see the vision of God. The vision from God. Will be doable. And kerajaan surga akan dimuliakan. Bottom liner. Glorify God. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami berterima kasih untuk pesanmu, untuk firmanmu yang nguatin kami kembali. Kami nggak lupa Tuhan dari mana kami berasal. Kami nggak mau jadi kacang yang lupa kulitnya. Kalau kami sampai dipakai menjadi pemimpin gereja lokal, menjadi ketua sinode, menjadi pemimpin komsel, menjadi pendeta muda, pendeta pembantu, menjadi pendeta senior, menjadi gembala rasul nabi, penginjil, guru. Papa itu bukan suatu panggilan murahan. Itu anugerah yang kami terima karena percaya. Because we love you, because we see you. Dan kehormatan kami bisa memuliakan kau. Tuhan buat kami ingat selalu di kondisi paling berat, udah mati semuanya. We don't want to forsake the vision of God sehingga hidup kami ditata kembali untuk melakukan vision from God. I bless your holy name, bless your people Lord. In your name Jesus we pray. Amen. Well saya berdoa uh, Anda dikuatkan seperti saya sendiri dikuatkan karena Firman ini berbicara keras buat saya juga. Oke? Okay? di tengah badai yang keras menerpa ya. Yeah? Uh, kalau Yesaya berkata bangsa Israel memang bejat, memang kurang ajar. Tapi kadang-kadang kita mengalami uh, aniaya di mana kita tuh nggak salah apa-apa, tapi diseret-seret gitu loh. You know, and sering kali dalam masa penantian karena si Yesaya nunggunya lama. Kita juga nunggu lama. Itu tuh saya tuh saya tuh masih ototnya tuh lemah di situ di emosinya. Karena kita bisa buru-buru bikin keputusan sendiri. Text matters in our own hand. You know, Instead of waiting upon the Lord In solitude and silence Mendapat hikmat dan pengetahuan Allah And in love encouraging people Who are weak With patience Waduh Saudara-saudara so, so itu goalnya saya What about you? Oke okay? Saya mau ucapkan terima kasih uh, Kepada semua teman-teman Jangan lupa resources yang saya pakai Untuk menjadi pegangan saya uh, Strengthening your soul Uh, as, your, as a leader. Di sini buku bukan mengenai leadership, tapi strengthening the soul of the leader. Melalui memisahkan diri Anda sendirian di tempat sunyi bersama Tuhan saja. And what why do you need to strengthen your soul? Ini bagus sekali. Yang kedua, you need to have your support system ya. Teman-teman. So you need to live together sebagai komunitas Tuhan. Anda belajar di Lukas 24 bagaimana komunitas Tuhan dibentuk itu baru terjadi pada waktu dua orang berjalan ke Emmaus, Yesus muncul di situ. Ini dari Ruth Haley Barton, bukunya, An emotionally healthy spirituality, of course, dari Peter Scassero. Hey, I'm really re rebuked by this. Supaya kita di tengah-tengah badai ini jangan jadi mind mind reader, jangan expect orang baca pikiran kita, but expectation mesti di clarify. God bless you. Kita berjumpa lagi di waktu yang sama hari Kamis. Eh sorry, di jam 5 sore hari Kamis. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali.